disponsori oleh Table Toys. Hello guys, welcome back to Rwhshadow, board of a video gaming bersama gue Samuel. And this will be one quick video. Mungkin kalian para followers Instagram gue udah tahu ya, sejak 2 hari yang lalu gue ada spoil bahwa akan ada kejutan pada tanggal 9 Oktober 2020. Dan kita sudah tiba di hari H. Langsung aja gue umumkan ya bahwa RWHShaow akan melakukan giveaway. Gue gak nyangka gue bakal ngomongin giveaway dalam rentang waktu yang sangat singkat. Kok gak salah ingat barusan bulan Juli atau Agustus kemarin gue bikin giveaway, kok sekarang udah bikin lagi ya. Memang sih gue jarang banget pengen bikin giveaway kalau gak ada event khusus, biasanya tercapai threshold 500, 1000 atau bahkan 2000 subscriber seperti beberapa kesempatan yang lalu kan. Tapi untuk giveaway kali ini memang berbeda sendiri ya. Semuanya itu berawal dari pas gue upload video tutorial di Adventure of the Second Edition di YouTube gue. Itu langsung gue rekam videonya gak lama setelah barangnya datang, gue ikut back dari Kickstarter ya. Betul, ini adalah game karya anak bangsa di sananya orang Indonesia ya, tapi masuk Kickstarter dan big hits banget ya. Bukan hanya di back oleh orang-orang Indonesia, tapi sebagian besar itu malah dari luar negeri. Mereka benar-benar kayaknya udah tahu ini game bukan baru sih ya. Ini kan namanya juga second edition, ada first edition yang sudah dirilis beberapa tahun yang lalu dan itu juga terkenal di review oleh banyak sekali reviewer luar negeri. Tapi pas gua cek di internet baru nyadar ya, itu sebagian besar berupa video-video playthrough dan yang bikin tutorial resminya itu baru gua dalam bahasa Indonesia. Alhasil, di hari yang sama, desainernya Jack Darwid langsung kontak gue via Facebook Messenger ya. Padahal kita sebelumnya itu belum pernah komunikasi sama sekali. Tapi berhubung gue review gamenya dia, ya itulah awal dari koneksi kita. Kita ada banyak bahas mengenai board game juga. Dia juga ada sampaikan mengenai error di video tutorialnya. Sayang sekali gak sempat direvisi karena file mentahnya udah kebuang. Nah, kita ngobrol-ngobrol-ngobrol. Akhirnya di satu titik dia bilang sama gue, eh mau gak nih lu review satu board game gue yang lain lagi? Ya gue sempat mikir sih ya, gue memang betul nggak terlalu tahu kalau dia ternyata punya board game yang lain. Dan pas gue dikasih tahu gamenya, ternyata itu adalah game yang sudah masuk ke Kickstarter juga 5 tahun yang lalu, tahun 2015 kalau nggak salah ya, dan itu juga big hits. Bukan hanya itu saja, selain gue diminta untuk bikin video tutorial tentunya dengan ada biaya sponsor segala macam, ternyata Jack Darwin juga menyediakan beberapa kopi untuk dijadikan hadiah giveaway. Terus gue mikirkan ya, nih bikin giveaway kalau langsung mendadak seperti itu kayaknya nggak ada yang spesial ya. Terus gue mikirkan, oh ya udah, ini kan kejadiannya di akhir September kemarin. Terus kebetulan dia bilang tolong dipending videonya sampai awal Oktober. Terus gue baru inget, ini adalah hari spesial karena RWHShaow berulang tahun. Jadi gue bilang pas banget, ini gak terjadi sering-seringnya, bener-bener karena pas eventnya ketemu aja. Jadi kalian bakal mendapatkan Soccer 17, bukan kalian sih ya, hanya 3 akunnya beruntung. Untuk cara joinnya kalian bisa cek langsung di Instagram RWHShaow, ada ya @RWHShaow, ada juga tulisannya di bawah sini. Dan kalian tinggal ikuti step-step di post yang baru. Ya gue kayaknya belum bakal post yang lain dulu selain post giveaway ini sampai periodenya berakhir. Jadi nanti ceritanya secara garis besar tentunya kalian harus follow Instagramnya RWHShaow, playday.id dan juga Table Toys. Dan setelah itu kalian akan diminta untuk menonton video tutorial Soccer 17 yang gue udah upload kalau nggak salah 3 hari atau 2 hari yang lalu ya. Nah dari video itu kalian diminta untuk menuliskan di komen postnya apa sih yang kalian lihat menarik mengenai card game Soccer 17 tersebut. Pastinya ada banyak hal yang unik dari sudut pandang yang berbeda-beda toh ya. Selain itu kalian juga akan diminta untuk mention satu teman kalian berhubung Soccer 17 khusus untuk 2 pemain. Jadi kan kalau sampai kalian menang, kalian akan mencoba memainkannya dengan satu teman kalian. Itulah yang kalian mention di komentar post tersebut juga. Dan nanti setelah durasinya itu 3 hari seperti biasa, dari tanggal 9 hari ini, hari ulang tahun RWHShaow, ke tanggal 11 Oktober. Dan kita bakal saring jawabannya ya. Kalau yang jawabannya salah-salah kita pasti tolak juga seperti itu. Dan kita bakal undi pemenangnya akan diumumkan pada tanggal 13 Oktober ya. Kita perlu waktu 1 hari untuk membuat video pengumumannya ya. Dan semuanya seperti yang dibilang akan mendapatkan 1 buah game Soccer 17. Ini bukan hanya base game ya, ada team cards expansionnya juga, spesial langsung dari desainernya dia yang kirim ya, dan ongkos kirim ditanggung oleh penyelenggara juga. Jadi untuk lebih lanjutnya kalian langsung aja ke Instagram gue. Buat kalian yang belum tahu, gue punya Instagramnya seperti itu, dan ikuti step-stepnya, siapa tahu kalian yang menang. Oke, sekian video dari gue, kayaknya udah kepanjangan justru ya. Jangan lupa like, subscribe, dan juga share channel ini supaya lebih banyak orang yang tahu bahwa ada loh ya channel board game dari Indonesia yang benar-benar konstan dan bergengsi kayak gini. Oke, sekian dari gua. Bye. Sampai jumpa di video berikutnya. Keep board gaming.